Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat dan manfaat sehingga pada hari ini, pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam puncak acara peringatan Hari Koperasi ke-72 yang diselenggarakan Kota Malang. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya dulu, mudah-mudahan sekarang juga masih menjadi sahabat saya, Pak Wali beserta dengan Ibu dan Pak Wawali, dua-duanya sahabat saya pada saat tahun 2009-2014. Kami bersama-sama sama-sama menjadi ketua fraksi. Saya ketua fraksi PDI Perjuangan, Pak Wali ketua fraksi PKB, dan Pak Edi, Pak Wawali ketua fraksi Golkar. Sehingga kami sering bertemu untuk mendiskusikan Kota Malang dari unsur legislatif. Alhamdulillah dua sahabat saya sekarang sudah menjadi pemimpin Kota Malang. Aplaus untuk beliau. Dan karena Bapak Ibu sekalian, kita punya Mahathir Effect. Jadi kata Dokter Mahathir, jangan pernah istirahatkan ototmu dan pikiranmu supaya kita tetap berguna untuk masyarakat. Itulah profil vital buat kita semuanya. Kemudian di sini juga ada jajaran Pak Herman dan kawan-kawan yang senantiasa memberikan satu existing untuk dunia koperasi tanpa henti. Mulai dari dulu paling tampan di Brawijaya sampai sekarang paling tampan di Kopinda. Senantiasa bersama kawan-kawan, ada Pak Har, ada Pak Wi, ada Bu Harni, ada Bu Rini, ada Pak Tukino, ada Pak Jun tadi, yang lain-lain yang senantiasa tidak pernah berpindah ke lain hati selain tetap berkooperasi sepanjang hayat dikandung badan. Tepuk tangan juga untuk beliau semua. Buat seluruh semuanya, saya berikan aplaus. Mari kita berikan aplaus bersama-sama teman-teman kooperasi. Pak Wali dan Pak Wawali, Pak Herman, malam hari ini luar biasa. Sing tepuk kami siji, luru. Wali kota sak wawali ini sak kepala dinas, ini luar biasa. Artinya pemerintah Kota Malang memberikan apresiasi dan memberikan perhatian yang sangat mendalam terhadap dunia perkooperasian. Oleh karena itu maka keinginan untuk hidup sudah tumbuh melalui tangan Buyani atas perintah Pak Wali. Keinginan untuk tumbuh kembang menjadi sokok guru ekonomi tetap ada karena teman-teman berkooperasi dengan sangat giat. Jadi momentum pada tahun ini di tahun 72. Kalau otak adik matuk, pintu karo loroku ongkone somo. Somo itu angka kehidupan tertinggi. Artinya pada titik tahun ini kita seluruh kooperasi yang ada memiliki kesempatan yang tinggi untuk memulai berbuat dan membangun diri kita untuk Kota Malang yang kita cintai dan kita banggakan. Tentu teman-teman semua gerakan kooperasi akan memiliki satu energi baru untuk bisa membuat ini menjadi terus berjalan dan tidak berhenti hanya di 500. Dulu saya ingat ada sekitar 700 lebih kooperasi di Kota Malang dan berdasarkan cerita Bu Yani tadi ada sekitar 125 yang telah kemudian wis ora kena ditangekno maneh. Jadi udah dipok-pok, ditangekno, ditulis sampai di Gambyor Banyu, itu gak gelem tangi. Oleh karena sampai di Gambyor Banyu gak gelem tangi, yo wis lek panjen kate wasalan ayo tak gawe kuburan, begitu kata Bu Yani. Sehingga ditutup. Itu menjadi salah satu hal yang satu entry point tersendiri karena dengan banyaknya koperasi tanpa bisa rapat anggota itu akan menjadi beban. Beban apa? Beban psikologis bagi gerakan koperasi yang lain yang mampu melaksanakan rapat anggota sementara kawan-kawannya di sisi lain belum mampu melakukan itu. Seluruh Indonesia
baru 4% untuk membangun kontribusi nasional dari PDB nasional. Kalau dari PDRB Kota Malang berapa? Itu yang menurut saya nanti perlu dilakukan sebuah riset bersama dengan statistik BPS dan juga teman-teman dinas koperasi, agar kemudian pola gerak dari luasan pengaruh koperasi terhadap pembangunan ekonomi dan utamanya membangun kesejahteraan masyarakat di Kota Malang itu menjadi nampak adanya. Kalau nasional baru 4%, siapa tahu? Siapa tahu Kota Malang bisa 10%? Kalau bisa 10%, maka itu kita sebagai pergerakan koperasi itu menjadi bangga. Dan kebanggaan itu menumbuhkan sebuah energi positif untuk membuat kita semua bangun, bangkit, dan kemudian mengambil posisi itu. Bahwa seluruh proses perdagangan retail yang ada di Singapura, 15.000 retail itu yang menguasai koperasi. Dengan pengguna sekitar 500.000 orang. Semua yang ada di Bandara Changi, Singapura, itu asalnya dari Fairprice, NTUC Fairprice. Maka saya mohon pada Pak Wali, begitu ini menggeliat hidup dengan 500 yang sudah berkooperasi, Pak Wali berikanlah kesempatan pada mereka untuk ikut membangun Kota Malang. Salam satu jiwa, Arema. Terima kasih. Salam satu jiwa, Malang UC Suara. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, yang saya hormati seluruh jajaran Kekopin Mil yang dalam hari ini langsung dihadiri oleh Wakil Ketua, yang saya hormati seluruh pengurus Kopinda Kota Malang, yang saya hormati dan saya sayangi, yang saya cintai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, orangnya mana sih? Nah, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, para pengurus dan para undangan sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada malam yang penuh berkah ini, malam puncak dari beberapa agenda dari Dinas Koperasi dan Dekopinda, Dekopinmil luar biasa. Maka kita berharap bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih berkomitmen bahwa eksistensi koperasi harus selalu kita tingkatkan. Maka mudah-mudahan upaya yang saat ini kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan kita semua. Tidak bisa mungkin kita lepas dari revolusi industri 4.0. Agenda pembangunan dari RPJ M nasional yang dikuatkan pertama oleh Pak Jokowi adalah bagaimana memperkuat ketahanan ekonomi untuk bagaimana tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan. Ini menjadi poin pertama dari 7 langkah pembangunan ekonomi yang saat ini sedang uji publik di beberapa daerah. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur insya Allah di era tahap pertama oleh Pak Jokowi dengan nawacitanya sudah bisa dirasakan. Tapi bagaimana pemanaan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi sekarang harus bisa kita nikmati dan diimplementasikan dalam ekonomi kerakyatan kita semua. Pemberdayaan koperasi ekonomi melalui jejaring koperasi ini yang harus
kita kuatkan. Tentu saya sampaikan kepada Ibu Wakil Ketua Dekopimpin bahwa kami insya Allah Ramayana ini sebentar lagi sudah habis. Di bulan September akan diserahkan kepada mestinya, bukan mestinya, harus kita ambil alih. Kita sambil itu maka kami bentuk yang namanya Perumda Aneka Usaha, Tugu Aneka Usaha. Kami tidak ingin dibodohi terus menerus, mohon maaf. Kita punya pengalaman yang kemarin Ramayana yang kurang lebih kisarannya lebih dari 1 hektar, tapi dividen yang kita ambil hanya 760 juta. Mohon maaf, di MUG 600 juta setiap tahun. Itu akan kita kelola sendiri dan nanti ada satu lantai akan kita serahkan kepada UMKM yang ada di Bumi Arema yang kita cintai, basic yang ada kooperasi. Yang kedua, insya Allah lantai dasar kami akan gunakan itu adalah ada lantai 1, lantai 2. Rencananya kemarin kami sudah berembuk dengan Pak Wawali bahwa kami nyontoh di Tamrin City. Lantai 1 dengan lantai 2, nanti lantai 1 mungkin kerja besinya. Tapi itu bukan milik orang lain, itu adalah milik warga Kota Malang. Saya kepingin yang membuat semua itu adalah warga Kota Malang. Kami akan lakukan pemetaan gedung kandang khusus mungkin RW berapa, jilbab, RW apa, nanti semua yang mengerjakan. Pemerintah dalam hal ini akan mengusulkan melalui aneka usaha tadi, tubuh aneka usaha, untuk mendesain dan bagaimana kehadiran pemerintah supaya harga itu kosnya tidak terlalu tinggi, tapi bisa pasar terpenuhi semua. Saat ini tantangan ekonomi kita dan pengembangan koperasi tidak sama dengan kemarin. Yang kita hadapi saat ini, mohon maaf, memang kita selalu ketinggalan, tapi kalau tidak segera kita tangkap, maka kita jauh ketinggalan. Kita saat ini lagi ramai masalah good governance. Pada tahun 2000, itu di daerah sana sudah son of governance. Kami akan lakukan dengan bentuk pentahelix, bentuk pemahaman pemberdayaan ekonomi dan pembangunan di Kota Malang. Insya Allah sudah menuju kepada son of governance. Karena masyarakat ini adalah mereka merencanakan, masyarakat terlibat di dalamnya, perencana, pelaksana, mengevaluasi dan mengaturkan. Ini yang harus kita kembangkan bersama. Termasuk adalah koperasi. Dan koperasi sudah mulai awal melakukan itu. Untuk itu sekali lagi saya berharap banyak dengan koperasi. Karena melalui koperasi inilah yang akan kita kuatkan semua perekonomian di Indonesia. Perusahaan milenial, ya operasi.
Dalam rangka Harkopnas yang ke-72 tahun ini ada spesialisasi acara yang mungkin lain daripada yang dari tahun kemarin, karena kami melihat bahwa kegiatan event yang kita adakan mulai dari tasyakuran, ada sarasean, kemudian kemarin ada jambore, besar dan jalan sehat. Rupanya animo masyarakat dan gerakan kooperasi itu lebih besar daripada tahun kemarin. Dan kegiatan yang kita laksanakan juga jenisnya juga sudah bertambah. Artinya bahwa gerakan kooperasi di Kota Malang ini sudah mulai bertumbuh secara bagus gitu. Dari tahun ke tahun ada peningkatan, Mas. Artinya Malang ini bisa menjadi barometernya tumbuhnya koperasi dan UKM. Bagaimana koperasi sekarang ini harus sudah koperasi kekinian. Artinya kualitas koperasi ini yang lebih diutamakan daripada kuantitas. Harapan kita bahwa koperasi semakin bertumbuh menjadi koperasi yang sehat, aktif, dan tentunya kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Peringatan Hari Koperasi tahun ini kalau menurut saya jauh lebih meriah dari tahun-tahun yang lalu ya. Jadi ditandai dengan pembentukan panitia yang dulu panitianya tidak sebanyak pada saat ini, dan saat ini panitia lebih jauh lebih semangat dibanding tahun lalu ya. Kemudian pada saat malam tasyakuran pada tanggal 11 Juli malam 12 di Dekopinda itu juga yang ada juga cukup banyak dibanding tahun lalu. Kemudian acara jambore koperasi siswa SMP dan SMA se-Kota Malang yang pada tahun-tahun lalu hanya diikuti sekitar 20 peserta, pada tahun ini 45 peserta baik putra maupun putri, sehingga total peserta sekitar 500 anak ya, 500 orang termasuk guru pembina dan juga panitia, itu 500 selama 3 hari penuh mulai Kamis sore sampai dengan Minggu sore ya. Kemeriahannya karena tahun lalu itu salah satu tandanya adalah di jambore itu ya. Jambore itu hanya tahun lalu hanya 20 kontingen, sekarang 45 kontingen putra dan putri, artinya 90 tenda ya. Kita ingin mengelola koperasi ke depan menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau orang mau belanja di koperasi itu tidak belanja datang kemudian beli. Kita harapannya belanja cukup dari rumah. Anggota koperasi itu belanja kalau bisa dari rumah saja. Cukup melalui WA atau melalui HP cukup dia, aplikasi itu mereka tinggal tunggu di rumah, belanjaan datang dan mereka tinggal menyebutkan nomor anggotanya, saya anggota koperasi ini. Nanti harganya pasti berbeda antara koperasi dan non-koperasi ya, seperti itu. Malam ini puncak atau rangkaian acara terakhir dari rangkaian Hari Koperasi di Kota Malang. Kalau acaranya sudah kita mulai tanggal 11 Juli. Jadi tepatnya malam 12, karena Hari Koperasinya kan jatuhnya 12 Juli. Malamnya kita ngadakan tasyakuran di kantor Dekopinda Kota Malang. Hanya saya kebetulan nggak bisa. Kebetulan hampir semua ketua Dekopinda se-Jawa ini diminta hadir di Purwokerto perayaan Hari Koperasi Nasional. Ya. Jadi salah satu ciri Kota Malang yang sekarang hampir ditiru di semua daerah itu, kita selalu mengedepankan ya kegiatan Hari Koperasi itu dengan menyapa generasi muda. Nah, itu sejak tahun 95 ya kita mengadakan jambore koperasi. Nah, itu kita setiap tahun selalu mengadakan dengan berbagai variasi acaranya. Dan sekarang ini kan beda dengan dulu ya, dengan era digital ini pelaku ekonomi itu tidak harus punya modal besar.
Jadi yang dibutuhkan itu kecerdasan aja, ketekunan dan kecerdasan. Ini dimiliki oleh generasi muda. Beda kalau zaman dulu orang mau berusaha itu harus punya modal besar, punya lahan luas. Nah, sekarang tidak perlu.